Halo dealer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Langgar Wi Prasetya ya. Kali ini aku ada di mana nih, ayo. Udah ada tulisannya. Ini adalah Waduk Krisak dealer. Ini aku mau ke sana. Mau jogging dealer. Sepertinya menarik juga jogging di sini. Ini pintu masuk sebelah barat ya. Biasanya kita masuk dari timur sana. Jadi dulu aku pernah kesini pas musim kemarau itu, pas waduknya itu kering tuh ada padang rumputnya. Tapi ini musim hujan, masih musim hujan. Jadi ingin sekali-kali olahraga di sini jogging. Nah itu di bendungannya bisa untuk jogging dan ini ada pemotongan rumput ya dari petugas. Oke, ini saluran pelimpasannya. Walaupun rumputnya hijau-hijau tapi dilarang menggembala hewan ya, dilarang coret-coret. Terus ini peraturannya dilarang vandalisme, merusak fasilitas, dan kendaraan nggak boleh melaju di atas jembatan. Tulisannya roda 4 sih, tapi sekarang roda 2 juga nggak boleh, supaya awet mungkin. Ini saluran pelimpasannya pilihnya. Oke, ini aku sambil lari. Oke, ini lihat dulu bendungannya, kondisi pas airnya tinggi. Biasanya di tengah sana jadi padang rumput saat kemarau. Keren. Keren-keren ini bisa unggulah raga lur. Oh, ternyata pas penuh seperti ini kondisinya. Bendungan Krisak. I-nya hilang, sayang sekali. N-nya juga hilang. Terus lampu PUPR-nya juga pecah. Mantap. Backgroundnya perbukitan, indah sekali lur. Backgroundnya mantap banget, jogging di sini. Sambil lari dulu. Goyang banget nggak ya kalau lari ya? Ini jauh banget untuk jogging dengan latar belakang yang indah sekali. Ini juara sebaliknya. Rambut sendiri gini lur. Sorry remge-mge. Namanya juga lari. Ada beberapa orang yang olahraga juga. Kok malah belum pernah jogging di waduk cengklek dulu. Sampai ujung lagi. Habis ini akan balik lagi. Itu kan sekalian olahraga dulu. Mohon maaf kalau ada suara mesin pemotong rumput. Ya gimana lagi, baru ada pekerjaan, masa takkan menang kan, mungkin. Menarik sekali, bolak-balik gini, sangat menyenangkan lur. Ayo menggomong Monogiri, ini tempat yang enak untuk olahraga. Ini aku rumahku cerak gini. Tentu akan rajin olahraga juga di sini. Oh, suara mesin motornya berkurang di sini. Mantap. Oke. Tadi yang ramai di sisi barat. Sana juga oke. Habis push up, bahkan lari lagi ke sana. Mantap banget nih. Mataharinya juga insya Allah jam 8-an gini masih sehat. Banyak vitamin, apa matahari? Vitamin D ya. Jadi jangan takut panas matahari jam segini ya. Apalagi di tempat dengan pemandangan oke kayak gini.
main yang ini nggak bakal bosan ter. Sumpah, jasa lo jogging di sini. Ini kalau pas nggak berawan, pas cerah banget tuh makin bagus. Sorry goyang-goyang ya. Kalau di sini banyak suara mesin motong rumput, agak berisik jadinya. Ini serobo, gue ASMR. Ini arah kiri juga oke. Wah, akhirnya berhenti. Dan ini dia suasana tenang tanpa mesin. Oh, Masya Allah. Sepertinya batal lur. Batal berhenti. Karena suasananya begitu tanpa mesin potong rumput itu sangat enak banget ya Allah. Oke, kita lari lagi. Yuk, mulai terus, mulai terus. Setengah jam lagi boleh nih lari. Oke. Beberapa kapal. Kapal enggak beroperasi tapi ya. Itu biasanya untuk spot mancing. Oke. Oke. Nih. Ah, gini tuh enak. Tuh. Suasananya enak. Pas tenang kayak gini. Panas. Kesel juga lur. Aduh. Habis ini mau mampir warung sana dulu. Oke. Sekali lagi ya. Lepas tenang kayak gini naik. Ini persiapan pendakian juga. 30 April ini Selasa. Insya Allah 2 minggu lagi pendakianku dimulai. Musim pendakian dimulai, amin. Terus, terus, terus. Finish, finish. Oke, mantap. Ini finish. Aduh, mantap. Alhamdulillah. Cukup jauh juga lur. Alright, pintu timur. Ada stay jumbo guys. Ini warung-warungnya. Saatnya kembali ke seberang. Kalau dari sini mantap banget panorama waduknya, soalnya lebih tinggi sini daripada tempat lari. Itu kayaknya dulu pengangkut enceng gondok mungkin ya, atau sedimentasi atau sampah. Tapi kalau bersih kayak gini ya nggak kepake. Ini waduk untuk pengairan irigasi karena nggak ada pembangkit listrik sekitar sini. Kalau yang untuk pembangkit biasanya ada sutet-sutet gitu. Di sini nggak ada, karena ini kalau nggak hujan aja, Agustus, September itu tengahnya ada padang rumput agak asat. Oke, istirahat sini dulu tapi menikmati panorama. Oke, lap terakhir dari ujung ke ujung. Jadi ini ramai kalau sore ya, sore pada nongkrong biasanya di sini. Atau kalau pagi pas hari libur. Mantap. Pegunungannya indah sekali. Besok tanggal 1 libur Medi itu mungkin sini akan ramai juga pagi-pagi. Mantap. Ini aku rekam terus. Sini sana. Iya sekitar 2 menit mungkin. Oke. Terus melayu.
harus rajin olahraga ini. Oke. Ujungnya udah terlihat. 1,5 menit. Terus. Udah sampai tulisan. Oke. 2 menitan. Ngomong sambil lari. Emang gak enak. Alhamdulillah. Latihan fisik. Oke, lur. Itu dia perjalananku kali ini. Jogging di Waduk Kerisak Wonogiri. Ini Waduk Tandon atau Kerisak ya. Yes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengga-mengga lur. Ya, namanya habis lari. Itu saluran irigasi. Kalau waduknya penuh, dari sini dialirkan ke sungai. Ini kalau pas banjir, saluran pelimpasan sewaktu banjir. Oke. Wes ya lur. Dadah.